Minangka tarekah bikin nyinglar mahabuna COVID-19 atau virus corona, kepolisian sektor Marga Asi ngokolakan inspeksi ke sawatara tempat hiburan. Dinamprona pihakna ngadeg-deg ke sabara warung internet atau warnet, serta tempat panti pijat di lelewak Taman Kopo Indah, Kecamatan Marga Asi, Kabupaten Bandung. Kepolisian sektor Marga Asi ngalakonan inspeksi ke tempat hiburan, kawas warung internet atau warnet, serta sajumlahing tempat anu digegekan warga, anu pernah ada di Taman Kopo Indah, Kecamatan Marga Asi, Kabupaten Bandung. Antukna kepolisian mampu ngabubarkan anu arulin game online serta ngadata warga anu boga warnet, sangkan temuka warnet nalika pandemi virus COVID-19 anu beki mahabu. Liantik itu petugas ke ngageing warga nu arulin game online sangkan teu ngalakonan kagiatan di luaran imah. Eta inspeksi teh dipiharap mampu ngurangan ririungan masa anu dipikaluang bakal ngabalukarkeun nepana virus COVID-19. Salah seorang anggota Polsek Marga Asi AKP Yudi Herianto ngebrehkeun, eta kagiatan inspeksi teh dilakonan keur ngurangan kagiatan masyarakat di luar imah, sangkan masyarakat narumpi di imah tur tanyorang kagiatan di imah patali jeung bahaya sumebarna virus COVID-19 anu jumlah korbanna beuki nambahan. Sanksi tegasnya kita tutup game online-nya sementara sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian untuk anak-anak sekolah ini juga kita panggil orang tuanya dan kita beritahu ke pihak sekolah. Selain kita rutin setiap malam kita lakukan patroli berkeliling di wilayah Polsek Marga Asi untuk menghimbau masyarakat yang tidak sangat-sangat penting tidak keluar dari rumah, untuk selalu di rumah saja. Rarancangna eta kagiatan inspeksi teh bakal dikokolakeun kalawan mayeng dina raraga ngurangan sarta nyinglar sumebarna virus COVID-19 anu keur memejehna mahabu di sakuliah Indonesia. Rezitia Prasaja, Bandung TV.